Terdahulu, jaringan lewat penyerang Harimau Malaya Romel Morales berjaya membantu Malaysia mengikat Korea Selatan 3-3. Saingan yang berlangsung di Stadium Al-Janub Qatar menyaksikan gawang Malaysia terlebih dahulu bocor pada minit ke-21 menerusi gol tandukan Jong Woo-yong. Kecemerlangan penjaga gol Ahmad Shihan Hazmi menafikan beberapa percubaan berbahaya lawan selepas itu memastikan gawang negara tidak terus dibolosi hingga tamat babak pertama. Memasuki babak kedua, Malaysia bangkit meledak dua gol dalam tempoh 11 minit. Masing-masing menerusi gerakan lincah pemain sayap Faisal Halim dan jaringan penalti Arif Aiman Hanapi. Korea Selatan bagaimanapun kembali memperkemas permainan dan berjaya memperoleh dua gol hasil jaringan sendiri Shihan dan tendangan penalti Kapten Pasukan Sun Hyung Min pada minit ke-83 dan masa tambahan babak kedua. Ketika kemenangan dilihat seakan berpihak kepada skuad kendalian Jurgen Klinsmann, bekas penyorang KL City Romel Morales memastikan Malaysia tidak pulang hampa dengan jaringan penyamaan pada minit-minit akhir permainan. Keputusan itu boleh dianggap positif selepas Malaysia tewas dan gagal mencipta sebarang jaringan dalam dua perlawanan terdahulu kumpulan E.